Maka dari itu Tuhan hari ini buat kami mengerti bahwa kasih setiamu begitu besar. Dan kami kerap kali tidak merasakan. Maka dari itu ampuni kami. Karena kami tidak atau kurang bersyukur kepada Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk. Mari kita belajar hari ini menyiapkan diri. Untuk apa? Untuk apa? Kingdom Explosion. Aku ini tidak bisa bahasa Inggris. Jadi susah sekali. Loh, jangan kira kalau saya ini tidak bisa Inggris itu bukan saya tidak usaha loh. Usaha. Waktu sekolah kecil, waktu di SMP barang itu, saya ya les. Les Inggris, tapi tidak mudeng-mudeng. Makanya itu saya bilang, waduh Tuhan. Tidak boleh, anu toh, Tuhan. Mutab syukur dalam segala sesuatu. Sudah. Maka dari itu Saudara, kita ini hari uh, besok saya berangkat ke Semarang. Kita akan menghadapi apa itu kingdom explosion. Nah, apa tuh sebetulnya apa sih? Jangan Saudara kira tuh saya ngerti lu, enggak ngerti padahal kamu. Saya bertanya-tanya terus Minggu yang lalu kan Iin sudah khotbah, ya tahu? Sudah khotbah saya dengerin. Saya doakan lebih-lebih dia bilang gini. Kamu harus punya apa? Watak atau perangai? Hah? Mental. Kamu harus punya mental raja, tapi hati hamba. Wah, itu kalau kamu dengar gitu itu bagaimana? Kamu menyala-nyala, menggebu-gebu atau kamu kepengen atau kamu aku tidak punya ya. Nah, ini macam-macam tanggapan. Saya sendiri jujur, saya bilang Tuhan, aku kok tidak punya mental raja. Aku benar-benar punyanya itu apa? Mental budak. Karena apa Saudara? Karena saya dari kecil itu secara tidak sadar sudah jadi gembala. Ang anu di desa itu miara kambing, miara sapi. Saya itu tukang meres meres susu sapi lo. Jual susu sapi mandiin sapi, membuang kotorannya sapi. Nanti kalau sudah waktunya beranak, oh, itu masalah itu. Karena nungguin, kadang-kadang bantu, bantu apa? Yang keluar itu kan kaki dulu. Kalau sapi itu kaki dulu. Kalau orang, hah? belum tentu kamu bah kamu baca coba anak-anak Yehuda tangan dulu aku tuh ngalami dewek. kayak sapi-sapi itu kakinya keluar ah ini sudah keluar lumayan tapi tidak keluar keluar tidak maju-maju terpaksa ya mesti dibantu ditarik lah di dalam hidup pelayanan saya saya tuh tidak pernah membayangkan dan kalau bakal ngalami. Tapi bukan sapi, orang. Jadi pada waktu di Bontang, itu istri dokter. Suaminya pergi Amerika belajar, istrinya mau melahirkan anak pertama. Kemudian, saya pelayanan di Bontang. Besok pulang, Jam satu malam dibangunin sama kepala Pertamina, bayangin saudara. Saya, saya pikir jam satu diketok. Kok ada orang jam satu? Kok ngetok tuh siapa? Pikirku kamar sebelah. Tadi aku diam aja. Tak. Ketok lagi, ketok lagi. Akhirnya saya bilang, ya tak buka iya Eh kepala deh, Pak tulungin dong Pak apa ada apa ini ada ibu mau melahirkan mati kowe aku langsung gini lawang melahirkan kok yang dipanggil dokter gigi perawat ndak dokter umum ndak dokter gigi aku bilang pak anda kan tahu aku ini dokter bekas dokter gigi dan hamba Tuhan. Jawabannya piye? Dokter umum dada, bidan dada, dokter gigi dan lumayan. Aku bilang, Pak, saya itu ngurusin mulut atas. Gigi? Ini mulut bawah, Pak. Repot, Pak, aku bilang gitu. Tidak apa-apalah, dokter. Sudahlah, tolongin. Akhirnya saya berdoa. Makanya saya itu ngajar, saudara selalu apa berdoa? Tanya Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, ini urusan mulut bawah ini." Aku, Tuhan bilang pergi ya. Sudah, saya orangnya tidak pernah mikir, lalu tidak mau banyak mikir. Seperti saudara itu, yang salahnya di mana? Makanya ini nanti kita belajar. Jangan terlalu banyak mikir. Ikut-ikuti Tuhan. Menghambat. Tapi yang dibutuhkan adalah dengar-dengaran nurut. Udah, jangan terlalu banyak mikir. Sehingga pada waktu itu saya datang sana. Sambil sepanjang jalan sampai ke rumah sakit itu, saya terus bilang, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Itu toh. Saya enggak bisa apa-apa. Sebab saya tahu ini bukan bidang saya. Dah, ternyata hidup dengan Tuhan itu kita menghadapi masalah itu enggak selalu yang kita sudah biasa menghadapi. Selalu baru. Betul enggak? Masalah itu datang itu selalu baru, aneh-aneh. Itu kalau hidup dengan Tuhan. Nah, itu yang dinamakan kingdom explosion. Jadi mengalami itu harus dengan ledakan-ledakan. Nah, Pada waktu itu saya datang saya bilang gini. Kaget, loh, loh Kalau kepala mau keluar dulu, saya masih bisa ngerti wong saya punya anak udah ngalami. itu bundar gede. Aku bilang, Tuhan, ini yang keluar itu pantat, tidak mungkin keluar. Sebab pantat kan lebih gede dari kepala di samping itu. Kepala itu kalau bayi mau lahir, itu masih bisa bisa gembur. Ngerti enggak? Ini pantat gak bisa gembur. Bukan kaki dulu, pantat. Jadi kayak anak kaki di bangkat, tahunnya puantat. Waduh, aduh Tuhan, aku cuma gini. Apa yang aku harus lakukan? Ngerti? Saya tidak bisa lakukan apa apa. Habis itu jawaban Tuhan aneh lagi. Mamai suruh ngomong. Nah, saya tidak dengar loh. Jangan kamu kira kalau saya katakan begitu tuh saya audible dengar enggak. Tahu-tahu saya bisa ngomong gitu. Tuhan apa yang aku harus lakukan? Terus keluar sendiri. Mamai suruh ngomong. Aku enggak mikir. Aku cuma gini. Oke. Okay, suruh ngomong apa? Nah, kamu keluar sendiri. Mama sudah tidak punya kekuatan, kemampuan untuk mengeluarkan kamu. Kira-kira kalau kamu disuruh gitu berani tidak ngomong? Kamu mikir tidak? Kalau kamu mikir, tidak akan jalan. Dan tidak akan jadi. Tidak boleh mikir. Sebabnya apa? Kamu pikir ya kamu siapa? Wong kamu cuma disuruh ngomong. Kalau kamu pikir, pasti kamu jadi ragu-ragu. Lah wong anak belum lahir, kok dikasih tahu suruh keluar dewek? Lalu tenaganya dari mana? Kekuatannya dari mana? Jalannya bagaimana? Makanya itu sudah jangan mikir. Ikut Tuhan, tinggal percaya, nurut. Itu yang terjadi. Jadi pada waktu itu, saya gini, Bu, kamu sudah capek toh? Sudah. Tenaga habis toh? Ya. Ketuban sudah pecah toh? Ya. Ibu tidak bisa apa-apa toh? Ya. ya. Sudah. Sekarang ibu yang bisa apa? Ngomong. Kaget dia. Ya. Nanti ngomong ya bisa ya toh. Ngomong apa, Pak? Anakmu suruh keluar dewek. Ya orangnya ya bingung toh. No. Kamu ngomong. Aku saya ngomong, Pak. Ya ngomong apa? Nah, Mama sudah tidak punya kekuatan, kamu keluar sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini orang Katolik dia. Belum pernah mengalami mujizat. Ini anak pertama lagi. Dan tidak ada suami yang mendampingi. Tidak ada bidan yang mendampingi. Tidak ada yang ada suster biasa. Jadi saya ngomong suster yang ada, yang anu ibu itu ada, semua melongok si kepala Pertamina dampingi saya, tapi tidak masuk. Ya toh ini omong orang mau melahirkan sudah mengkangkang kayak gitu, jadi jadi direkturnya di, di, di sana. Terus setelah saya ngomong ngomong gitu, saya keluar. direktur bilang apa? Dokter sudah sudah jadi kalau tanyaan sudah, itu kira-kira pikirannya apa? Kira -kira. Eh? Melahirkan, betul enggak? Oh, melahirkan ya belum apa-apa, belum apa. Sudah, aku bilang itu. Nah, terus bagaimana? Ya nah, udah. Loh, lah apa yang dokter lakukan? Suruh ibu nih ngomong sama anaknya, orangnya jian, enggak? direkturnya sendiri sampai melongo, Ibunya suruh ngomong wa iya. Wah, sekarang itu teori ada teori ndak? ada textbook ndak? Ada pelajaran dari buku kedokteran ndak? Hmm, enggak ada. Itu Tuhan. Itu yang dinamakan Kingdom Explosion. Ledakan. Kapan meledaknya? Pada waktu ibu ini sudah ngomong, diomongin terus, itu dari jam 1, meledaknya jam 6. Jadi kira-kira ngomong jam berapa jam? Lima jam. Karena saya mau naik pesawat, saya tidak mau nungguin. Sampai kepala Pertamina bilang, Bu, Pak, bagaimana kalau ditunda saja terbangnya? Oh, tidak bisa. Saya harus terbang hari ini. Pak, saya ada pelayanan tempat lain. Nah, terus ini jadinya bagaimana? Nantikan, percaya saja. Nantikan kamu lihat hasilnya. Ya, hanya gitu Pak. Yes. Bayangin saudara. Lalu saya di airport, ada bel. Panggilannya itu mendadak gini. Dokter Cepto dipanggil dari rumah sakit. Tidak deg-degan gue. <tuh> Maksud saya mati ini ini sudah mati apabila aku tidak pernah punya pikiran itu sudah keluar karena secara akal pun tidak mungkin di bel sosteren yang jaga bilang gini waduh luar biasa dokter kenapa saya bilang bayinya loncat sendiri loh kok bisa tahu kamu loncat Wah, aku itu yang nungguin semeter. Itu kalau udah ta saya tanpa jatuh mati. Untung saya itu nungguin di depan. wah, tangkap tak tangkap dokter. Waduh, aku malah gini. Puji Tuhan, kok kamu jagai terus? Wah, karena ini aneh kok hidup. Ya, coba. Itulah yang dinamakan Kingdom Explosion. Ledakan. dah saya sendiri itu ngalami. Saya waktu in khotbah itu terus saya doa Tuhan Tuhan. Aku kok tidak ngerti sih Kingdom Explosion ini. Tuhan malah ngomong gini. Lo kamu kan sudah ngalami berkali-kali. Yang mana? Aku bilang itu. Terus, dia ngomong, "Pertama kali kamu lumpuh, kamu mengalami apa?" Hujan, oh, ya. saya itu mengalami ledakan di jantung karena pada waktu itu saya kena serangan jantung, lumpuh total. Setelah mengalami ledakan itu, saya sembuh 100% tapi ber belajar jalan dua minggu. Karena apa? Saya merasa sudah sehat dan itu ledakan mak itu yang tidur di sebelah, sebelah saya. Itu, sangking kaget itu saking kaget belum. "Ada apa?" Meledak aku bilang itu. "Apa? Jantungku." Lah terus sembuh saya sebut total. jadi demikian sudah sembuh pikir saya langsung turun turun dari tempat tidur gelinding jatuh terus aku bilang lu tuhan aku sudah sembuh kok sekarang kok jatuh kamu harus belajar lagi seperti bayi dua minggu saya belajar jalan dari bangun merangkak Duduk, terus persis kayak bayi, dua minggu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu saya di Surabaya saya mati, saya ngalami ledakan lagi, dikirim dari surga, dari Tuhan Yesus sendiri. Satu klereng sinar masuk, masuk ke jantung dan habis itu meledak. Meledak, meledak, benar-benar meledak. Saya lihat sendiri sampai Tuhan bilang, tuh lihat jantung. Dia enggak bilang, itu meledak. Enggak. It, lihat jantungmu jalan. Yes, aku. Masuk, aku menindak mau. Kenapa enggak mau? Aku kepingin pulang. Tuhan bilang, belum waktunya. Masuk, enggak mau. Tangannya dia molor. Kayak robot. Saya dicomot. kepala saya dilempar blek masuk bangun. Saya ngalami. Nah, setelah ini ada kata-kata ledakan, saya baru tahu bahwa saya ngalami berkali-kali benar-benar ledakan itu. Maka dari itu, saudara, pada waktu kita dengar khotbah Iin bahwa kita harus punya mental raja, tapi harus punya hati hamba. Nah, di situ saya tuh terus tenang tanya diri saya sendiri. Apakah aku ini punya mental raja? Saya jujur, saya bilang, enggak. Karena saya ngalami ledakan itu, saya pun tidak tahu. Saya hanya mengalami kelumpuhan, mengalami penyakit. Tapi saya tidak diberitahu apa yang akan terjadi. Tapi hari-hari ini nanti di Semarang itu dinyatakan itu itu nubuatan. Di mana saudara dan saya di sana dijanjikan bahwa kalau engkau siap kamu akan mengalami ledakan kerajaan surga itu. Dan itu bentuknya jangan kamu batasi. Kenapa saya katakan itu? Karena kamu pada waktu dengar khotbah oh iin umpamanya. Kamu ada di antara kamu yang kepingin enggak? Kepingin ngalami gaya iin. Ayo. Ada enggak? Ada, ndak mungkin, ndak ada. Pasti kamu merasa kepingin punya pengalaman kayak iin. Kalau kamu kepengin kecewa. Kenapa? Karena karunianya beda-beda. Jatahnya pun beda-beda. Jadi jangan kepengin jadi orang lain, tapi jadilah dirimu sendiri. Karena engkau sudah punya jatah sendiri. Tidak usah ngalami yang gede-gede. Kecil-kecil aja sudah luar biasa. Benar tidak? Saya itu ngalami tidak satu dua kali. Itu lumpuh terdakan dua kali. Terus yang dua kali lagi lumpuh juga. Tapi yang rusak adalah otak kecil. Jadi otak di bawah belakang ini rusak. Tahu-tahu bangun tidur lumpuh. Maka dari itu kita hari ini itu belajar supaya apa? Jangan batasi Tuhan. Tetapi kuncinya di mana? Supaya kita dapat mengalami ledakan kerajaan surga itu dan kita dapat mengatasi. Karena ledakan kerajaan surga itu adalah apa? jalan keluar di dari kita dalam menghadapi masalah kita. Dengan adanya ledakan itu, masalah kita jadi terbuka cair. Dan ada jalan keluar. Ngerti? Nah, untuk itu, apa kuncinya? Coba kita baca di dalam kejadian 39. Jadi pada waktu saya dengar khotbah, yang saya tanyakan, kuncinya apa sih Tuhan? Sebab aku sendiri tidak punya. Tidak punya mental raja, yang punya mental Buddha. Tetapi, Tuhan lalu berkata begini, memang, memang, tapi aku mau kamu ngalami ledakan itu dan jatah raja-raja. Luar biasa enggak? Maka dari itu kuncinya di sini. Di dalam kejadian 29, ayat 21. Jadi pada waktu Yusuf di dalam penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Jadi, semuanya itu kuncinya adalah kalau Tuhan menyertai, semuanya akan jadi. Ingat pada waktu. Raja Daud mau perang sama orang Filistin. Tuhan bilang apa? Dia bilang, "Kamu jangan menyerang berhadapan, muter. Nanti kalau kamu dengar ada orang jalan di atas pohon kertal daun, itu saatnya kamu menyerang. Karena Tuhan bala tentara Tuhan" menyerang lebih dahulu. Kalau kamu baca Alkitab, Saudara. Tuhan itu kadang-kadang tidak -kadang menggunakan bala tentaranya. Tapi menggunakan apa? Binatang. Binatang kecil-kecil. Kalau di, di anu bangsa Israel perang itu Tuhan tuh selalu ngirim binatang kecil-kecil yang mengganggu musuh. Sehingga musuh itu tidak siapa apa Itu kayak kayak nyamuk, binatang kecil-kecil itu. Bayangin. Tapi tidak hanya itu. Nanti orang-orang yang di serang sama Gideon atau sama Yosua, nanti temboknya rubuh. Terus apalagi yang Tuhan bertindak langsung, dilempari batu dari langit. Biye coba. Dan saudara tidak pernah mikir, untuk meteor batu langit itu jatuh dari dari langit ke bumi, itu tidak butuh harian. Itu butuh tahunan, dan itu jatuhnya tidak buat satu. Kok bisa tepat musuhnya yang kena kodak orang Israel, Wong perang, uang uang tung tung uang 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 Batu pada jatuh itu ledakan enggak? Itu ledakan kerajaan surga. Jadi kalau dengar ledakan, jangan terus ingat granat. Karena firman itu berlakunya itu wanah -anah. Di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi tiap masalah, percayalah. Selalu ada jalan keluar. Kalau Yesus menyertai kamu. Amin. Nah, Yesus itu siapa? Firman. Makanya jangan lupa dan jangan males baca firman. Kenapa kamu malas? Kenapa kamu ngantuk? Kenapa kamu susah baca firman? Tekun Sebab iblis tahu, kalau kamu penuh dengan firman, dia takut. Selalu kamu punya jalan keluar. Karena Tuhan luar biasa. Jadi jangan sih saudara kira kalau saya ini tidak mengalami masalah. Oh masalah saya juga banyak. Dan kalau kamu lihat masalah saya, selalu saya dari kalau kena penyakit mamanya mati mesti lumpuh otak kecilnya rusak terus jantungnya tidak jalan lu anu menuju kemana kematian tidak ada alternatif sakit flu dan selama saya bilang saya kalau kena serangan sekali kok musik kematian situan Tuhan. Nah, setan tahu kok kalau oh, kamu diserang cuma flu, cuma apa, dia bilang, eh percuma. Serang ya, nyang, mati. Nah, saya mati ya seneng kok saya bilang. Nah justru itu, kuncinya itu adalah Yesus menyertai kita. Bagaimana supaya engkau berkenan? Tuhan Yesus sudah berkata, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, sikap hati ini menetapkan karena pada waktu Samuel meng, mau melantik Daud, raja Israel, yang dilihat Samuel adalah seperti Saul, tinggi kokoh. Tapi Tuhan bilang, aku lihat hati, bukan lihat yang kelihatan mata. Sehingga saudara-saudara Daud jalan Tuhan bilang, enggak. Masih kurang satu lagi. Yang di mana? Di padang belantara. Gembala kambing domba. Saudara juga perhatikan. Musa pun dia dididik di istana. Tetapi di laku karena dia mau menolong orang Israel dengan caranya sendiri akhirnya dia mau dibunuh sama Firaun lari ke Midian jadi apa gembala lagi dan tak tanggung tanggung diproses Tuhan dia jadi gembala berapa tahun 40 tahun. Sehingga kerap kali kita pun sama dengan Gideon maupun yang lain-lain. Kalau Tuhan menyertai kita, kenapa kita harus masih mengalami kayak begini? Bukankah firman Tuhan berkata, "Aku akan jadikan kamu kepala bukan ekor." Betul? Nah, terus semua kemingin jadi kepala. Ternyata kamu belum sanggup belum diproses, belum dididik. Maka dari itu saudara, kita menghadapi janji Tuhan nubuatan ini. Bahwa kita akan menghadapi ledakan kerajaan surga ini. Kamu harus nyiapkan dirimu. Siapakah aku? Apa yang aku harus lakukan? Ini yang penting. Supaya saudara itu mereksa diri. Jangan lihat orang lain. Lah kalau gitu, kepengen boleh enggak Pak? Ayo, tak tanya. Kepengen boleh enggak? Eh? Boleh Panda? Boleh. Kepengen boleh sebab kamu enggak bakal enggak punya kepengen. Karena kamu anaknya Hawa. Pengen Pengen boleh Tapi Tanya Tuhan Itu jatah kunda Itu bagian kunda Kalau bukan bagianmu Udah ingin khotbah Udah pergi ke rumah sakit Terus diperintah Sekolah diperintah nah, Kalau kamu mau niru gitu Kamu diperintah diusir Betul? Hah? Iya, makanya itu tanya Tuhan. Kalau Tuhan suruh diem, ya diem. Nurut saja. Sebab apa, saudara? Untuk mengalami ledakan itu, kita harus punya hati yang nurut. Dan rela apapun yang terjadi. Dan yang saya alami persis kayak gitu. Contohnya pada waktu saya tidak punya rumah. Tuhan mengatakan, loh, saya pada waktu tidak punya rumah itu, saya kepengen punya rumah. Saya tanya Tuhan, aku pindah mana? Tuhan bilang, aku sudah sediakan rumah Wah, diseneng dah. Seneng. Terimanya salah lagi. Lalu pikir saya, oh Tuhan sudah nyediakan berarti nanti ada rumah yang langsung saya tempati, terus bayar pada harus tak, tak tahu saya. Salah semua. Memang akan dapatnya rumah yang aku tempati, tapi caranya ini yang salah. Sehingga pada waktu ada hamba Tuhan bersaksi, aku dapat rumah kurang tiga hari. Aku bilang, Tuhan, aku jangan seperti dia ya. jawaban Tuhan mah luar biasa. Kamu tidak seperti dia. Wah, aku sudah kepala saya jadi gede. Bangga. Karena apa? Sepertinya keinginan saya dituruti. Dapat rumahnya kurang tiga hari sampai akhirnya tiga hari mana Tuhan rumah ini? Ya belum. Loh, engkau kan janji. Aku tidak seperti dia. Memang kamu tidak seperti dia. Maksudmu? Kalau dia tiga hari, kamu kurang dari tiga hari. Mati aku. Lu kok gitu? Aku kan gak kepengen gitu sih. Iya, tapi aku maunya gitu. Ngerti, saudara? Demikian juga pada waktu otak kecil saya sakit anu rusak itu saya tidak mengatakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh ndak. Saya tidak mengatakan bahwa sembuhkan aku ndak. Saya cuma Tuhan aku kok lumpuh lagi. Otak kecilmu rusak. terus apa yang aku harus lakukan? Sebab aku sudah siap apa pulang jadi aku bilang saya suka mu apa Tuhan cuma bilang apa ngucap syukur bayangin aneh ndak nah. ngucap syukur sehingga orang lain kalau lihat saya pikir ya kayak Pak Isa ya enak semuanya dekat seban seban cepat dari jam 3 sampai jam 10. Jam 3 pagi Ajar sampai jam 10 pagi. Jam 10 dipegang Tuhan tiga kali nyet, nyet, nyet. aku <tuh>, tak aku ketawa, aku bilang ini Engkau bertindak ya, kalau enggak aku pulang. Tuhan bilang, selesai. Itulah ledakan kerajaan surga. Ngerti saudara? Nah, sekarang kamu nangkap sendiri. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah, menyiapkan diri apa? Tiap orang lain-lain. Tidak -lain, sama. Sebab dituntutnya itu ada yang rendah hati, ada yang berkorban, ada yang dituntut harus bayar. Tidak tahu saya. Itu dalam segala perkara. Jadi dalam sakit-penyakit, dalam keuangan, dalam kehidupan rohanimu, dalam keluarga itu semua dituntut. Aku masa-masa sekarang ini sedang dalam pergumulan, tapi cuma saya bilang Tuhan, sak suka mu Mau mau apa? Ya malah semua disiapin." Tadi pagi saya ditelepon lagi orang. Pak, kamu masih kurang duit ya? Bayangin, saudara. Ya, aku bilang. Kurangnya berapa? Satu M. Sampai aku tuh baru sekarang ini sadar. Modelku kok sekarang m, -M an Kok enggak ratusan lagi. Padahal jangan kamu kira saya punya. Tidak ada. Saya tanya, kurang berapa Pak? Satu M. Oh, dia jawabnya apa? Oh ya. Terus terus apa kok? Oh ya. Aku sedang minta izin Tuhan. Saudara tahu minta izin apa? Dia ngomong, Tuhan, Yusa abamu kurang satu M boleh ndak depositoku tak ambil lah kasih ke dia ayo saya yakin diantara saudara tidak ada minta izinnya boleh ndak depositoku tak ambil berikan Yusak So, aku bilang, terus Tuhan ngomong apa? Tuhannya diem aja. Oh, berarti Tuhan lihat. Hatimu mesti rela. Kalau enggak, jangan. Padahal ya, saudara, ada orang lain yang hari, kapan ya, Mak? Sabtu, minggu. Minggu datang. Datang ke rumahnya. Dia bilang gini, Pak Isa kamu kurang berapa? Satu m. Boleh ndak? Dia bilang, aku yang memberi bayaran. Orang lain ini sudah nyodori, kue kurang satu m. Oke, okay. aku yang membayar. Aku bilang, tidak. Tanya Tuhan lebih dahulu. Nah, ternyata orang lain. Bagaimana coba? Maka dari itu sikap hati ini penting, saudara. Jaga sikap hati. Ikut Tuhan, bukan dengan pikiran. Jangan membatasi Tuhan dengan pikiranmu. Mesti caranya begini, caranya begini. Jangan. Segala sesuatu tanya Tuhan sebab jalannya itu bukan jalan kita caranya pun bukan cara kita saya ngalam itu kalau sudah saya renungkan gini tuh saya cuma bisa gini aku udah isa apa-apa di luar engkau Tuhan sebab pada waktu saya mau minta rumah itu Tuhan cuma ngomong gini, ngasih penglihatan. Saya di gunung ini, dan ada gunung lebih tinggi, Tuhan berkata, dalam waktu singkat, bukan harian, jam, kamu harus lari dari gunung bukit ini ke bukit itu. Aku bilang, tidak mungkin toh Tuhan, Uang jauhnya kayak gitu, turun gunung, naik gunung. Ya orang mungkin tuh Tuhan. Jawabannya apa? Nah, kalau kamu berani ya loncat aja tuh. Aku bilang lah la, la, la. aneh lagi. Aku kan tidak bisa terbang. Kalau kamu berani ditantang. Kalau kamu berani loncatlah. Aku orangnya tidak pernah punya pikiran gini. Nah, loncat jadi mungkin. Oh. oh ke jurang mati. Aku bilang gini, apa? Kalau kamu berani dia ngomong sekali lagi, kalau kamu berani loncat. Oke. Kamu nyuruh lo ya. Jadi dia aku mati tanggung jawabmu. Saya mundur. Saya itu memang orangnya kasar. Jadi kalau sama Tuhan pun tetap kasar, jangan kira aku ini lembut. Kalau lembut tuh istriku itu. Lembut. Kamu juga banyak yang lembut-lembut, jangan jadi lembut. Lembut tuh, lembut loh, kecil-kecil lembut tapi hmm. masuk mata, hmm. masuk mulut. Hmm. Saya orangnya apa, apa adanya, sama engkau suruh Tuhan bilang. Kalau berani loncatlah. Loncatlah. Saya mundur ke agak jauh antang-antang lari sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya. Loncat sejauh-jauhnya. Paling-paling semeter geledek jatuh. Aku jatuh sampai gini. Tuhan, engkau tuh aneh aku. Ah, sudah ada jembatan kaca kok. Oh. Engkau siapin. No. Ya aku tidak bakal jatuh ke jurang. Tuhan ini cuma mesem gini tinggal kamu mau nurut penda. Kalau kamu nurut berani, loncatlah. Loncat aku. Setelah satu duduk, ya. Eh, ada jembatan kaca lari dalam waktu satu jam sampai ke puncak. Dan Tuhan berkata, sampai kamu. Saya dapat rumah. Ngerti, saudara? Tapi oh, sekarang sudah tidak gitu. Pindah dari katsu ke Windu, anda, Anda Tuhan bilang, udah, oh, udah. Ya cuma saya tinggal percaya Tuhan, aku pindah mana. Tinggal percaya. Eh malah yang dipakai Rachel, Ahel. Kong, nanti kita pindah Windu. Aku lihat Windu, ini rumah masuk. Oh saudara pertama kali masuk sini. Ngeri, ini tuh disingget-singget. Dikasih. Jadi kamar-kamar tuh dua puluh. Atas sepuluh, bawah sepuluh. Tidak ada garasi. Kamar mandi, satu. Wah aku melihat nun, nun, langsung gini. Ya mana mungkin Tuhan. Tuhan bilang, nggak apa-apa. Ini tempatmu. Bagaimana caranya. Udah yang penting tawar dulu, tawar tawar langsung hari itu jadi. Setelah jadi, baru mikir aku. Terus bicara ini. Wes bongkari semualah, bongkar semua. Jadi sampai seperti ini, bayangin. <tuh> Siapa yang ngira? Jangan kamu kira kalau sudah gini terus tidak ada masalah lagi. Masalah! Karena apa? Ini nanti tahun 2017 habis kontrair. Pindah kemana? Saya tanya, Bu, mau dijual enggak? Oh enggak. Waduh. Terus kita sewa lagi atau pindah kemana? Pasti sewanya naik minta naik, ya dong? Pasti loh. Jadi saya sedang berdoa, saya mikir Tuhan, kalau boleh ya tak sewa lagi, tak usah pindah. Apa pindah itu repot Tuhan. Barang segini banyak eh. Cari rumah yang gede seperti apa. Harganya berapa M. Ya toh. Ini saja dulu waktu itu masih minta cuma 4 M sekarang sudah minta 10 M. Ember-emberan kayak gitu. Tapi saya sendiri tidak nyadari, sekarang ini sudah main M. Ya toh, yang saya sendiri tidak punya, tapi ya dapat itu, itu Tuhan. Ngerti tidak? Jadi saudara itu tidak usah lihat orang lain kepingin seperti orang lain. Jadilah seperti yang kamu. Kalau memang kamu punya jatah segitu, nikmati segitu. Udah. Jangan berharap pada manusia. Pak belakangan ini ada beberapa orang nulis surat sama saya. Pak, butuh saya kepepet ini. Bayar anak sekolah. Ini kenaikan. Wah, kontraan habis sana. Wah, sampai di jumlah, di, di jumlah. Aku butuh berapa? 35 juta. Aku yang melongok gini. Ha? Nah, aku bilang, Tuhan ini, tidak usah didengar, tak sobek. Aku orangnya tidak peduli. Apapun saya hadapkan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasihani berikan saya beri. Ada orang Jawa Timur atau Jawa Mana itu ya, cuma telepon dia dia minta loh, dia cuma cerita apa yang saya harus berbuat ya Pak? Saya berdoa saya gini ke keadaan ini, loh terus aku gini, loh kamu ini telepon di mana? kok ake aku nih kok aneh. Ke, gue tahu telepon di mana? Di atas kenteng. Perempuan lagi. Loh, kenapa di atas kenteng? Supaya jangan orang lain dengar. Terus ngomong, cuma ngomong keadaan gini. Terus aku bilang, apa Tuhan? Ya kasihanilah. Berilah. Loh, siapa dia? Kenal wendak. Tahu ya enggak? Tuhan bilang, beri. Lu butuh butuhnya berapa? 50 juta. ah Kok banyak? Aku yang situ terus terang, jujur. Kok banyak Tuhan? Tuhan jawabannya, tapi kamu punya toh Ya memang punya. Malah dia bilang, di bank ini dia punya bank, banknya bukan BCA, bank apa. Kamu kan ya punya di situ. Oh ya ada memang. Pas toh 50 juta, bayangin. Terus pilih Tuhan, ya kirimlah. Saya datanya tanya AB, saya tanya nomor rekening di bank apa, di bank ini, berapa nomor ini, ini. udah nanti saya kirimi. Dia tanya, berapa Pak? ya 50. Tabunganku di situ ya cuma 50. Tapi suruh ngirim ya sudah saya kirim. Ah, ini kelihatannya di antara kamu ini ada yang dengar. Jadi butuh nulis surat. <guruh> Percuma kalau kamu tidak langsung ke Tuhan. Tuhan nanti yang menggerakkan, jadi contohnya seperti yang saya ceritakan. Saya masih butuh satu m, saya tidak ngomong sama orang lain. Saya bilang, "Tuhan, engkau tahu apa yang aku Aku tidak melakukan apa-apa. Orang itu datang sendiri, "Pak, kamu masih kurang ya?" Masih, nah, waktu dia tanya berapa? 1 M. Oke, okay, saya kirim. Bayang. Kelihatannya kok satu ember kok cuma. Ya sudah. Sampai saya bilang, Hah, Aku sendiri tidak punya. Kok Tuhan menyediakan segala-galanya? Maka dari itu Saudara, coba belajar. Dalam hal masalah apapun. Sakit penyakit, masalah apapun, semua jalannya sama. Hadapkan Tuhan, terima apa adanya. Dalam kesulitanmu, dalam kekuranganmu, dalam terjepitnya kamu. Dalam perkara apa saja, jujur sama Tuhan. Tuhan nanti yang membuka jalan buat kita. Jangan batasi Tuhan. Jangan ikut-ikut mikir. Tapi jangan kamu kira bahwa setan bisa diem. Nah, kamu pasti diberikan alternatif. Jalan keluar. Diberikan coba cara-cara di mana kamu bisa lakukan. Caranya bagaimana? Ngomong sama orang, utang. Terus, apalagi? Kerjasama. Apalagi? Minta bantuan. Lain toh, minta bantuan sama utang lain toh. Lain. Sebab so, sama Tuhan Tuhan. aneh. Pada waktu saya tidak punya rumah, itu sebelum saya dapat rumah Gatsu itu, ada orang datang bawa emas 2 kilo. Itu tahun 73. Harga emas masih 2000. Jadi 2 kilo 4 juta. Itu dia datang. Dan dia tidak tahu apa-apa. Cuma datang gini. Pak Isha, kamu butuh apa sih? Aku bilang, saya tidak butuh apa-apa. terus dia sendiri yang ngomong, tidak mungkin. kenapa? kenapa Tuhan suruh saya? kamu disuruh apa? bawa emas. masih menangku tiga tahun. berapa kilo? dua kilo. buat apa? saya bilang, kamu pakai. nah nanti dulu dong. maksudmu kamu saya suruh pakai ini bagaimana? saya utang, saya pinjem. Aku pinjemi sampai kamu nanti bisa mengembalikan. Dan selama itu tidak usah mikiri. Nanti kalau waktunya tiba, Tuhan akan beri. Apa kamu kira terus saya bilang, puji Tuhan. Saya langsung bini, Tuhan, firmanmu berkata, aku tidak boleh utang. Saya ngomong, ini aku orang datang ngutangi. Tuhan bilang apa? Kamu ndak utang, terus dia datang ngutangi. Aneh. Dia datang ngutangi kan sama saja aku utang, betul ndak? Ayo, sama ndak? Nah, sama ndak? Pikiranmu sama ndak? Sama. sama toh? Pikiran itu ndak sama itu. Makanya aku ngalami dewek. Tuhan bilang gini, kamu ndak utang. Bagaimana mungkin? Aku bilang, dia datang ngutangi kamu. Apa bedanya? Aku utang tetap utang. Kalau kamu yang utang, kamu ngomong. Kalau dia datang ngutangi kamu tidak ngomong. Ya betul, memang aku tidak ngomong. Dia datang sendiri, nyodori. Lah terus nanti bayarnya bagaimana? Itu bukan urusanmu. Aku nanti yang akan membayar. Caranya? Oh, bu, nggak usah tahu. saya nah, sudah. Tiga tahun kemudian, oh. orang yang ngutangi ini cerita sama saya. Dia sini. Wah, aku pinjamin kamu emas dua kilo. Itu masih penanku tiga tahun. Tapi aku pinjamkan kamu dalam waktu tiga tahun, aku dapat emas dua puluh kilo. Pekerjaanku diberkati Tuhan luar biasa. Nah, terus, sekarang aku beli rumah yang sekarang ditempati 22 kilo. Waktu saya dengar gitu, wati saya melonjak. Berarti, kamu sudah bayar 20 toh? Ya, kurang 2 kilo toh. Itu di tempat saya. Berarti kamu tagih. Saya langsung lapor sama Tuhan. Tuhan yang 2 kilo tempat dulu, Bayar dong. Dia belinya 22 kilo. Ngerti? Ayo, itu kalau dipikir secara manusia, saya kurang ajar lah sama Tuhan. Hmm? Kurang ajar, itu kurang ajar tuh. Kau bilang, lah kok orang ini kok bisa beli kok 22 kilo, kurang 2 kilo. Yang persis ada di tempat saya. Langsung saya bilang gini, oke okay, berarti yang 2 kilo di tempat saya, saya harus segera mengembalikan kepadamu. Dia langsung bilang, maaf lo ya, aku tidak tagih kamu. Sebab aku tahu selama masih itu di tempat kamu, aku diberkati. Kamu, kok enak? <SILENGAR> lah aku udah diberkati untuk bayar kamu. Kamu yang terima 20 kilo dalam waktu tiga tahun. Kok enak? Oh ya, dia bilang, ya terserah. Enggak, aku mesti lapor. Minta supaya dikembalikan. Terus saya doa di rumah sama mak, Tuhan, tolong dong kembaliin. Masa? Tiga tahun enggak mau kembaliin, malah orang itu mau berkati sampai 20 kilo. Tuhan bilang apa? Bayar. Wah, aku bilang, bayar. Amin. Saudara tahun caranya tidak pernah masuk akal. Jadi saya tidak pernah mikir, saya bagaimana ada itu datang. Cuma dia tahu-tahu, dia bilang gini, itu ada orang layani. Itu Udah, saya layani. Tidak punya pikiran apa-apa yang layani. Satu hari dia ngomong, aku ini punya tanah di Semarang, yang enggak bisa di apa-apain tuh. Kenapa? Karena dibuat tenas sama gubernur. Oh, lah terus. Ya sudah sana. Kamu tolong urusin lah. Wah, saya terus bilang, Tuhan, apakah ini cara nih? Ya. Sudah. Jadi kalau saudara tahu ada jalan, jangan punya pikiran cepat-cepat. Karena apa yang saya alami, ini kenyataan. Saya pergi Semarang, saya tawarkan teman yang jual beli tanah, rumah. Itu bukan anak Tuhan. Namanya Ping An. Sampai sekarang saya tidak lupa. Karena dia bukan anak Tuhan. Nah, ternyata, An, kamu kan jual beli tanah. Iya. Ini loh. Dia bilang apa? Waduh, itu barang tidak mungkin dijual. Kenapa? Dibuat latihan sama Gubernur. Ayah justru itu saya bilang sudah sana tawarin. Oke, okay. tawarin. Ditawarin sama orang yang rumahnya di Gang Warung di Semarang. Saudara tahu? Itu encim-cim. Itu ngomong gini. Ya sudah, saya mau beli. Kenapa? Karena kemarin keponakan saya yang latihan di situ, dia ngomong sama saya, kok kepas kue datang nawarkan. Sama gubernur, gubernur bilang, itu beliau murah, sebab tidak hmm. akan bisa dijual. Oke. Okay. Jadi sudah nego, oke okay loh. Oke. Okay. Seminggu kemudian dia bilang, "Oke. Okay, saya mau sudah beli tiket bis. Dulu belum ada pesawat. Travel pun belum. Masih ada bis. Jadi naik bis dari sini jam jam 5 ya? Oh, gue belum lahir ya. Jam 5, sampai di sana jam 4. Saya nebis. Saudara tahu. Besok jam 5 itu saya mau berangkat. Jam 11 malam. Si Ping An itu bukan Ping Antenano. Ping An itu selamat loh. Ini bukan selamat ini. Malah petaka. Masa ngomong sama saya gini. Waduh maaf. Yang mau beli berkata tidak jadi. Bayangin saudara. Besok jam 5 pagi saya naik bis. Sudah beli tiket. Dia omongi, tidak jadi. Saya ya balik ke Tuhan. Tuhan, Tuhan, tidak jadi. Tuhan ini bilang apa? Jadi, tidak jadi, tidak urusan. Bawa sertifikat, berangkat ke Semarang. Biye mau nurut pada? Bawa sertifikat ke Semarang. Besok tetap berangkat saya berangkat toh. Saya berangkat sampai di sana. Saya bel pengan. An. Datang jemput saya di terminal. Loh, mau apa? Ya mau bawa sertifikat ini suruh bayar orangnya. Dia bilang, "Eh, dan Pak kamu." Nih. Wah, urusan sama dokter gigi gila tenan. wong tadi malam orangnya bilang batal. Kok kamu datang sini jam 5 bawa sertifikat bilang jual. Yang beli kamu atau jual yang jual kamu? Aku yang jual. Lah ya, lah kok kamu yang netepkan jadi. Eh dan tak? Ya, ini jujur. Seandainya kamu yang ngalami, kamu berani ndak? Enggak berani tau? Iya, e karena kurang percaya. Jangan ngomong Tuhan. Kok kamu lebih percaya orang? Aku orangnya gini. Sudah jangan ngomel. Bonceng aku naik skuter. Bonceng aku pergi ke tempat rumah orang. Ngapain? Sudah, kamu mau komisi enggak? Mau. Ayo sudah jangan ngomel aku minum. Antar saya. Lu bagaimana ndak ngomel? Yang beli bilang batak. Yang jual bilang jadi. Itu rawong edian dia ini. dia dia bukan orang Kristen. Tapi saudara tahu, peristiwa ini dia bertobat. Dia bilang gini, aku tidak ngalami sendiri, tidak percaya bahwa memang ada Tuhan. Dia bertobat. Jadi orang Kristen. Dia bilang, aku ngalami. Memang ada Tuhan. Terus saya dibonceng sepanjang jalan. Ngomel terus. Jadi saudara kalau ngalami, itu tidak usah takut. Kalau itu dari Tuhan, pasti tantangan ada. Ngomel terus. Aku bilang tak geblok sampean. Jangan ngomel. Tidak tak kasih komisi loh gue. Lo jangan gitu dong. Ya ya sudah diam. Yang penting antar dulu. Saudara tahu. Demikian di depan rom. Encime di luar. Aku datang bepeng antu sampai gini. Wah luar biasa. Dokter ini hoki gede. Sampai pengen ini. Sampe penghani, Kenapa Cim? Aku baru ngomong. Dia ngomong Dewe, Kalau saat ini dokternya itu gak mau datang bawa sertifikat, aku bayar kontan. Karena apa? Tadi pagi keponakannya lewat dia bilang, Cim, jadi beli. Karena apa? Tadi hidup gubernur baru ngomong. Telepon sama saya, belian. Cepat hari ini. Timingnya itu pas. Itu persis aku ngalami waktu Iin berangkat ke Belanda. Saya cari tiket, tidak ada. tapi Tuhan bilang, ada. Itu aku pergi ke travel Jalan Lombok. Anak Tuhan, orang Kristen. Pak, ada tiket ke Belanda. Tidak ada, penuh semua. Tapi bapakku bilang ada pak. Terus dia tanya, pesawat apa? Apa Tuhan? SQ. SQ. Apalagi SQ. Garuda saya penuh. SQ nomor satu. Ayah sudah, tanya. Tidak ada. Ada, bapakku bilang ada. Kira itu gila enggak. Kalau kamu berani enggak. <tuh> Tidak berani. Tapi aku bilang, ada. Dia terus akhirnya tanya, Bapakmu siapa? Wah! Itulah yang menyebabkan grogi. Dia bilang, Bapakmu siapa? Yesus! Terus dia bilang apa? Oh, lo kamu itu di, saya digituin lo Itu karena dia anggota GKI di Cibunut. Orang Kristen. Aku bilang, kamu enggak percaya? Enggak. Kamu anak Tuhan toh? Ya. Maka alami, saya bilang. Nah, saya sendiri enggak tahu kok punya keberanian. Bagaimana? Teratau. Sehingga akhirnya saya memberi solusi. Saya bilang sama dia, kamu tidak usah ribut, kamu fake ke agen di Singapura, agen SQ. Katakan bahwa saya sama anak saya mau minta tiket dua orang ke Belanda. Tanggal ini. Itu saya belum punya duit, loh, saudara. Jangan kira aku sudah ada duit. Terus akhirnya dia bilang, oke, okay. dia ngefek. Saudara tahu, demikian fake saya sampai di tempat, agen di mana, Singapura, saudara tahu. Agen ini pun saya sendiri. Dia bilang apa? Mr. Cipto, yes. Tahunya cuma yes. <laughs> Tapi dia bisa balesi. Balesinya Indonesia. Terus dia bilang, Anda sama, dia memang orang Singapura kan bisa bahasa Melayu. Anda sama anak, ya. Ada tiket dua buat Anda sama anakmu. Aku ganti tanya, Bagaimana ada tiket? Persis sana masuk, ada dua orang suami istri mundur. Jadi tidak usah antri, dia mundur, fax saya masuk, masuk nama saya sama Hiin. padahal, aku sampai tanya loh, padahal yang waiting list, saya ya tahu dong waiting list, tahu. Dia bahasa wit English ya tahu. Nunggu giliran. Ada ndak? Oh banyak. Loh, yang wit English banyak. Iya. Nah, kenapa bisa satu? Ya inilah yang aneh. Kok fake itu bisa masuk namamu sama namamu, dia mundur, ini langsung masuk di komputer. Ngerti tidak? Jadi bukan dia yang masukin. Masuk sendiri. Jadi ya, ya sudah. Aku dari siapa apa mau memang masuk. Besok saya kirim tiket ke travel. Saya datang ke travel. Saya bilang gini, ada toh? Ajaib, ajaib. Aku bilang, Ah, terus bagaimana? Loh, ya bayarlah. <silence> Aku meni, ya bayar enggak sekarang, besok. Ada ada duit. Nih. Belum punya duit. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yang sekarang sudah mati. Sebagian yang tua-tua kenal. Ai. Si Ai datang. Kau cipta. apa kamu butuh apa? Kenapa aku suruh sini? Suruh bawa duit berapa? 1200 US dollar. Wow, puji Tuhan. Kenapa? Buat bayar tiket. Berapa? 1200. Pas. Saya bawa ke sana. Berapa? 1200. Nyoh. Luar biasa toh? Loh. Kamu tepuk tangan kamu mau kamu mau, enggak? Eh, berani enggak? Eh, aduh, Wong diajari berkali-kali kok masih tidak berani? Jangan gunakan otakmu. percaya, ngalami ah gitu loh. Jadi ngalami sungguh. Kelak masuk. Terus saya rugi dah. Rugi, kurang ajar itu. Aku beli, kan harus belinya pulang pergi. Iin kan tidak pulang. Kan tinggal di sana. Aku bilang, loh tiket Iin kan cuma sejalan. Oh iya pak, tapi tidak boleh, harus pulang pergi. Loh yang bener Kan ini high season kalau kamu jual kan masih laku. Oh, tapi itu sudah untung saya kurang ajar. Tapi saya ya sudah, ya sudah. Yang penting aku sudah terbang sana. Ngerti, saudara? Ikut Tuhan, itulah. Caranya mengalami explosion. Yaitu dengan penuh penyerahan. Percaya Tuhan yang akan menyediakan buat kamu. Karena ini kamu sudah diberitahu dulu janji diberikan. Bahwa kamu akan mengalami. Tapi peristiwanya bagaimana, caranya bagaimana. Tidak usah dipikir. Tapi percayalah bahwa kamu akan mengalami. Dan ada ledakan-ledakan kerajaan surga. Karena saya berani gitu karena saya ngalami. Ngalami terus menerus. Selalu ada jalan keluar. Ngerti? Percaya? Nah, sekarang kita menghadap Tuhan. Yang penting Tuhan menyertai kita. Yang penting itu. Jangan cari jalan sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi. Jangan punya pikiran seperti yang dikatakan Gideon. Kalau Tuhan menyertai kita, mengapa kita sekarang jadi Buddha? Yusuf di dalam penjara sekalipun. Kalau disertai Tuhan, kenapa? Ngucap syukur. Tuhan punya jalan. Tugas kita mengucap syukur. Percaya Tuhanmu yang buka jalan. Amin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba menghadapkan anakmu di tempat ini. Masing-masing kepadamu. Engkau lihat hati pikiran mereka sendiri-sendiri. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan semuanya terbuka. Mereka yang takut, mereka yang khawatir, mereka yang bingung, karena seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi kami percaya bahwa kingdom explosion akan terjadi dalam hidup kami. Kapan hakmu? Setiap orang punya masalah sendiri dan pasti ada jalan keluar. Karena kau segala kalanya bagikan kami. Kau ya karena segitiga. Tolong Tuhan, lawat kami hari ini. Urapi kami. Karuniakan kepada kami. Urapanmu. Wasam. Supaya kami boleh percaya. Kau ya atas segitiga. Anda diberkati dengan pemberitaan Firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3 dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto dan hamba-hamba Tuhan lainnya tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless Jalan Boulevard Barat Raya Ruko Inkopal, Blok F Nomor 50 Kelapa Gading Jakarta Utara Hubungi 45851254 Atau 92958800 Bless to Bless, hanya di bless to Bless